dan speaker parlimen yang paling tak guna. Ya, minta maaf. Ya, speaker yang paling tak guna, sepatutnya speaker ni kamu sebagai ketua legislature, kamu sebagai ketua parlimen itu kamulah yang sepatutnya bersuara menyatakan tidak, tidak, tak boleh gantung parlimen. Kamu sebagai ketua, kamu sepatutnya membela nasib parlimen, institusi parlimen ini. Tetapi speaker yang kita ada, speaker yang paling tak guna, dia punya timbalan pula yang boleh bersuara. Ya, dia diam. Ya, ini memang speaker yang ikut telunjuk Perdana Menteri tak guna satu sen. Minta maaf. Ya. Sekarang harga tren emas sedang menaik. Inilah peluang keemasan anda untuk menyimpan dan melabur dalam emas dengan kemudahan leverage sehingga 10 kali ganda. Anda boleh gandakan pelaburan dan pulangan anda. Menyimpan dan melaburlah dalam platform yang sah di sisi undang-undang, patuh syariah dan menawarkan kualiti emas yang diiktiraf dunia. Anda boleh bermula dengan serendah RM10. Jika anda berminat, hubungi Zaidi di talian WhatsApp 017-327-9173 atau layari di qmgoldforall.com. Okey, ya, YB. Soalan yang ramai yang menantikan. YB selaku pengerusi sekretariat tamatkan daurat ni. Sekiranya 1 Ogos 2021 daurat ini diteruskan, walaupun ambo sendiri melihat, kalau melihat pada K dan melihat pada pentadbiran ini, memang seperti bacaan kita, daurat ini akan diteruskan. Apakah tindakan kita kalau daurat yang kita anggap seolah-olah hanya nak mengekalkan kuasa dan hanya nak ambil duit kumpulan amanah negara kita ni dan tidak menyelesaikan isu COVID ni, kita dipakai layak. Nak belarok ke, nak demonstrasi ke, apakah yang kita nak buat yang jelas menunjukkan daurat ini sebenarnya adalah simbol kepada hashtag kerajaan gagal. Apa yang perlu kita buat? Ya. Memang ini merupakan soalan yang sedang difikirkan semua pihak. Apa yang kita akan lakukan sekiranya satu hari bulan Ogos darurat itu ingin dilanjutkan oleh Perdana Menteri dan Yang di-Pertuan Agong serta Majlis Raja-Raja Melayu terus membenarkannya. Ya, maka apakah pilihan yang ada pada rakyat? Ya, semestinya kita kena buat satu keputusan berdasarkan kepada keadaan dan suasana pada ketika itu. Ya, kita tak berani nak kata kita akan buat begini, kita akan buat begitu, kerana kita nak kena tengok ya, apa yang keadaan dia bagaimana, sama ada keadaan COVID ni pun telah ditangani dengan baik, dah kurang, vaksinasi dah dijalankan dengan lebih pantas, kerana tidak ada lagi cara untuk nak menangani pandemik COVID ini selain daripada dipercepatkan proses vaksinasi. Ya, yang semua ni yang dilakukan ni, MCO lah, penjarakan lah, SOP lah, di kuarantin lah dan sebagainya, ini semua tindakan-tindakan untuk nak mengurangkan impaknya. Tetapi akhirnya penyelesaian kepada masalah pandemik dan COVID ini ialah vaksinasi. Ya, maka kita kena tengok keadaan-keadaan dan suasana pada ketika itu. Tetapi seperti mana yang kita semua tahu, memang darurat ini perlu ditamatkan kerana kesan terhadap kehidupan rakyat, terhadap ekonomi negara, terhadap suasana politik negara, terhadap suasana di mana demokrasi itu bagaikan telah dikuburkan, perlu ditamatkan. Ya, kerana kalau tidak, maka ianya akan mendatangkan kesan dan natijah yang cukup buruk kepada negara kita, yang mungkin akan mengambil masa bertahun-tahun untuk kita nak recover kembali. Ya, hasil daripada pengisytiharan darurat ini. Ianya merupakan tindakan yang paling tidak bertanggungjawab oleh mana-mana kerajaan dalam sejarah negara Malaysia ini. Ya, tak ada orang yang merosakkan ekonomi negara lebih daripada Muhyiddin dan Azmin Ali dengan pengisytiharan darurat yang telah mereka lakukan. Dan UMNO dan PAS bersubahat dalam persoalan ini. Ini saya harap rakyat ingat ya, tentang persoalan ini, tentang hakikat ini, dan menghukum mereka bila akhirnya pilihan raya itu datang. Ya,
kalau ada syarikat-syarikat yang telah ditutup dan ramai yang telah hilang pekerjaan, kalau ada kilang-kilang yang telah ditutup, yang telah hilang pekerjaan dan sebagainya, oleh kerana pelabur dah tarik diri, oleh kerana pelabur dah tak yakin dengan adanya kerajaan tebuk atap yang mengisytiharkan darurat lagi untuk nak jaga kepentingan mereka, kesannya kita kena tentukan dalam pilihan raya ke-15 bila ianya diadakan, maka rakyat akan menolak semua mereka yang terlibat, iaitu Bersatu, PAS, UMNO, GPS dan yang lain-lain yang bersama dengan mereka, ya, kerana kita kena hukum mereka seperti mana mereka menghukum rakyat sekarang ini dan merosakkan ekonomi negara sekarang ini. Saya harap rakyat memahami, ya, keadaan ini. Okey, saya sebelum tarik, saya tertarik tadi bila YB kata kita kena hukum mereka. Jadi apa pesanan YB kepada ahli parlimen tetapi tak mahu pergi ke parlimen ataupun tak bersungguh untuk desak supaya parlimen dibuka? Karena kalau kita tahu, kalau cikgu dia kena pergi ke sekolah, menyebabkan ketika cuti itu dia kata cikgu makan gaji buta. Tetapi ahli parlimen yang saya tak tahu berapa gaji ahli parlimen, tetapi tak bersungguh untuk mendesak minta supaya parlimen dibuka. Apa mesej YB nak sampaikan kepada ahli parlimen dan kepada para pengundi yang bakal mengundi pada pilihan raya yang kelima? Ya. Dia kalau ada ahli parlimen yang menyokong pengisytiharan darurat dan penggantungan parlimen ini, memang mereka tidak layaklah menjadi sebagai ahli parlimen, kerana dengan sendirinya mereka beranggapan bahawa parlimen ini institusi yang tidak penting dan bukan untuk institusi untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dengan menyalurkan kehendak dan masalah rakyat untuk dibahas bersama di dalam parlimen. Kalau mereka ahli parlimen dan mereka anggap bahawa parlimen itu tak penting dan tak perlu bersidang, maka mereka, saya haraplah, ya, rakyat mereka-mereka yang telah memilih dan memangkah mengundi ahli-ahli parlimen yang sebegini dalam pilihan raya yang akan datang, ketepikan mereka. Ya, ini termasuklah ahli parlimen daripada UMNO, ahli parlimen daripada PAS, ahli parlimen daripada Bersatu yang semuanya bersekongkol sekarang ini. Ya, walaupun adalah mereka berkata sepatutnya parlimen bersidang, sepatutnya parlimen bersidang, tapi mereka tidak bertindak. UMNO boleh bertindak. UMNO boleh hari ini isytihar tarik sokongan daripada Muhyiddin, maka akan jatuh kerajaan dan terpaksa dibuat satu pemilihan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tapi mereka cakap saja, tapi tindakan tak ada. Dan speaker parlimen yang paling tak guna, ya, minta maaf, ya, speaker yang paling tak guna, sepatutnya speaker ni, kamu sebagai ketua legislature, kamu sebagai ketua parlimen itu, kamulah yang sepatutnya bersuara menyatakan tidak, tak boleh gantung parlimen. Kamu sebagai ketua, kamu sepatutnya membela nasib parlimen, institusi parlimen ini. Tetapi speaker yang kita ada, speaker yang paling tak guna, dia punya timbalan pula yang boleh bersuara, ya, dia diam. Ya, ini memang speaker yang ikut telunjuk Perdana Menteri tak guna satu sen. Minta maaf, ya. Memang perlu ditukar. Kalau kita ambil alih kerajaan, orang speaker macam ni sepatutnya awak ni bebas, awak ni independen, awak ni membela institusi parlimen, awak bersama dengan ahli parlimen tuntut supaya parlimen itu dibuka dan bersidang. Tapi tidak, makan gaji buta. Ya, makan gaji buta, kamu sokong supaya parlimen digantung, ya. Memang speaker yang tak guna tabuk. Minta maaf lah. Marah. Memang patut dia marah. Kali-kali kena marah juga. Kena marah. Dari siapa boleh marah pada orang yang tak guna macam ni? Dia telah mengkhianati negara dan mengkhianati demokrasi negara, dan dia juga telah mengkhianati arahan ataupun perintah titah yang di-Pertuan Agong. Kami yang di-Pertuan Agong kata boleh buat je parlimen, tapi mereka kekal untuk tutup parlimen. Dan saya tengok dalam gambar dah ada pokok, dah ada ular, dah jadi macam zoo dah parlimen kita. Jadi hamba kira terima kasih jutaan, terima kasih kepada YB Khalid Syahmat kerana sudi bersama kita dalam Zoom hari ini. Dan juga saya mewakili rakyat Malaysia juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada YB Khalid Syahmat kerana mengutai tamak daurat. Kerana kalau kita lihat sepintas lalu, tamak daurat ni seolah-olah kita yang nak mempolitikkan satu perkara. Tetapi akhirnya bila dah lama kita dalam daurat, bahkan kita tak sedar
kita dalam darurat kok.